Dapat sekieu. Cukup beberapa bulan bikin sambal. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku, dan di video kali ini aku mau giling tomat hijau ya. Aku mau bikin projen aja biar tahan lama. Siapa tahu nanti pingin sambal hijau ya, tinggal beli cabenya. Karena kalau dibiarkan begini itu lama-lama juga matang. Nah, sekarang ini tomatnya udah dicuci, sekarang mau potong-potong. Cuman buang ininya saja. Mumpung lagi musim tomat, sekarang musim dingin, musim tomat dan musim apa ya? Apa itu namanya? Buah bidara lagi tuh. Kalau musim panas di Arab itu musim buah kurma. Sekarang musim dingin. Nah, ini juga udah kuning-kuning tuh dalamnya. Tapi nggak apa-apa lah. Saatnya menggiling, dan ini saya menggunakan gilingan daging ya, buat daging cincang ya, agar mudah dan teksturnya sama. Kalau di blender itu harus menggunakan air untuk memudahkan memblender gitu, jalannya blender. Kalau di gilingan ini enggak usah pakai air, cuma dimasukin aja ke situ ke lubang, kemudian ditekan. Nah, jadi situ tergiling, jadi disitu mudahnya gitu dan teksturnya sama.
mesti berair itu karena tomatnya sama juga berair itu. Setelah digiling, sekarang mau dimasukin plastik. Nah, ini berair ya, nggak apa-apa. Tenang, air tomat. Ini gilingnya giling kasar saja. Gawe besti. Bari sinukruk. Mayan kenyari bitis. Tuh, ngantong-ngantong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha wae cara nama supaya ia tomat awet hejo untuk asap buat nyambel. Kalau macam mana, cokotan gaji buta aja lah. Yuk wae, cicing wae. Aku cicing bergawe, yuk aku bergawe. Gaji buta, kemana gaji buta?
Terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat sekil, cukup beberapa bulan bikin sambal. Nah, ini hasilnya, tinggal di progen saja. Dan ini yang sudah di progen tuh sudah pada beku. Ini bawahnya yang merah tuh. Nah, ini juga di sini. Ini yang kemarin.